Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan tips dan tutorial browsing atau internetan gratis dengan UC Mini Browser. Yang kita ketahui, aplikasi handler yang kita kenal ada di Java dan Symbian. Terkali ini ada aplikasi handler untuk Android, yaitu UC Mini Handler. Nah, itu versi 10.4.2. Baiklah, kita coba dengan menggunakan ini. Kita matikan dulu VPN yang saya gunakan. Nah, kita tes dengan UC Mini biasa apakah bisa connect atau tidak. Baiklah, emang benar kita connect tanpa pulsa, kuota, atau paketan? Ya. Kita coba gunakan UC Mini Handler yang saya punya. Dengan tampilan awal seperti ini. Dan pengaturan yang harus kita buat adalah kita scroll ke bawah. Nah, dari back query, kita isi book provider yang kita gunakan. Berhubung saya menggunakan Excel, saya menggunakan 123.excel.co.id --min_pens8. Ya, kita ke bawah lagi, centang remote port, dan dari di proxy table kita gunakan host. Custom handler biasanya sudah dari sana X online host, jadi nggak usah dirubah. Kita ke proxy server, kita samakan dengan BigQuery dengan book 123.excel.co.id --min_pens8. Beralih ke bawah real proxy type, kita pilih inject bisa, no fungsi juga bisa, tapi kali ini saya akan menggunakan inject. Nah, dari proxy server kita gunakan proxy XL dan ada TKP masing-masing. Kita akan menggunakan 202.152.240.50. Nah, dengan nil proxy port 3128. Ya, semuanya sudah beres. Kita cek dulu. Ya, kiranya sudah. Kita klik OK. Kita coba untuk buka Facebook. Oops, saya lupa. Internetannya nggak terdata. Nah, sudah 4G, kita coba. Yap, connect. Connect kan? Yap. Lumayan lancar. Ya, lancar. Kita coba di Google. Coba kita cari. Ya, sangat lancar sekali. Ya. Baiklah, itulah tutorial dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.